Kepada anda yang mungkin terlepas perlombaan kedua di litar antarabangsa Zhuhai di China, tak dapat diteruskan pada Ahad, ekoran amaran kuning ribut hujan ditukar kepada Oyen. Oyen tu kucing bukan? Oren tu bahaya akbar. Dan selain faktor cuaca, sudah pasti banyak lagi drama yang kita nak Azlan Shah Kamarul Zaman, pelumba di tangga kedua kategori ASB 1000 dan juga Azroy Hakim dari kategori SS 600 kongsikan dengan kita di studio hari ini akbar. Terima kasih Lan. Terima kasih. Terima kasih. Hati kau keras Roy. Betul tak? Tapi tadi sebelum kita ke udara, mereka telah pun berkongsi berapakah berat badan mereka. Jadi saya kongsikan. Kenapa mereka ni ringan? Kenapa penting? Okey, tak apa. Kita bolehkan Lan, yang Lan boleh ya, Roy? Boleh. Okey, baik. Tak nak cerita pasal berat badan dulu. Dan tip nak kurus tak ada. Nak tanya yang pertama ni. Cabaran sikit berbezalah kat Zhuhai ni kan, dengan masa kita tengok jadi cuaca kan pada hari Ahad tak dapat diteruskan. Jadi bagaimana persiapan Lan untuk menghadapi situasi yang tak dijangka itu? Persiapan memang kita, bagi saya dah ready. Memang dah prepare untuk race Zhuhai. Okay. Memang kita dah tahu cuaca kat sana, memang kita sampai memang cuaca sejuk. Okey, sejuk berapa hari sebelum race Lan sampai? Seminggu sebelum race? No, kita sampai 2 hari sebelum race. 2 hari sebelum. Okey, masa tu sejuk eh. Berapa darjah Celsius? Dalam 15? Bawah 20 ah. Okey, baik. So memang kita dah prepare, cuma kita tak sangka hujan yang lebatlah. Okey. Hujan tu masa sesi free practice ke ataupun free practice 1 2 3 kita dapat litar yang kering tapi masih dalam keadaan yang lembap ah. Kering tapi masih lembap lah. Mana track basah lah. Track tak basah, cuma dia lembap yang sejuk ah. Okey, tu saya tak beranilah. Kalau saya lah. Okey. Terima kasih Lan. Azra pula rasa macam mana masa tu dengan cuaca yang masa tu rasa memang sejuk tak menentu, tiba hujan pula. Ikutkan saya kalau boleh nak cuaca yang perfect lah, yang cerah. Sebab bila saya ni, bila keadaan cerah saya confident gila-gila lah. Tapi bila datang tadi FP1 hujan, FP2 hujan, FP3 macam abang kata lah, lembab-lembab sikit. So confident tu ada tak ada lah. Oh, maksudnya macam 50-50? 50-50 sebab kalau kita take risk masa tu takut apa-apa jadi kan, so better sebab masa tu free practice kan. Sebab free practice. Ya betul, bersetuju tu. Tapi berjaya juga untuk orang kata perlombaan pertama tu dapat alhamdulillah sebagai yang pertama eh? Alhamdulillah sebab hari race pertama tu hari keesokannya. Hari keesokannya tu cuaca baik, memang baik lah. Tu yang awak harapkan lah. Itu yang saya harapkan lah. Okey, bagi Lan pula macam mana kali ini berjaya untuk kekalkan berada di dalam kedudukan podium. Tapi secara keseluruhannya selepas dah lalui dua pusingan ni, dah rasa puas hati? Oh, tidak. Tak pernah puas hati lah. Tidak pernah puas hati lah. Kita kenal dia lah. Kita masih lagi tak selamat sebab kita berada di tangga kedua. So bagi saya paling penting is every race saya kena ada point yang paling tinggi lah untuk secure saya punya overall point tu. So hari tu memang puas hati alhamdulillah, tapi still tak puas hati. Dia 50-50 kan. Patutnya mungkin bukan nombor 3, patutnya mungkin nombor 2 ke nombor 1 kan. Saya cari nombor 1 sebenarnya. Baik, tadi Lan sebut puas hatilah tapi tak puas hati. Yang tu saya nak tahu tu. Yalah, sebab saya nakkan nombor 1 sebab nombor 1 tu poin yang paling tinggi kan, 25 poin. So kita dapat nombor 3 pun alhamdulillah. Okey, tapi of course orang akan bertanya, Lan nak nombor 1 tapi dapat nombor 3 tak puas hati. Kenapa Lan dapat nombor 3? Mesti ada sebab. Apakah Lan rasa aku dah buat silap lah rasa dekat corner ni ke ataupun setup motor macam mana, ada sesuatu yang masih belum selesai? Saya hari tu saya seorang je yang pakai hard compound front tyre. Itu tim punya keputusan. Itu decision saya. Oh. So yang lain banyak pakai medium. Dengan cuaca yang begitu sejuk, medium lagi better. So saya memang ada struggle sikit pakai hard untuk mendapatkan temperature yang betul dengan tayar tu. So saya kena push tayar tu sampai limit. Ujung-ujung memang tak berapa works lah compare dengan orang lain. Orang lain lagi ada grip daripada saya. Oh, okey. Tayar tu mungkin lebih sesuai untuk cuaca yang panas. Dia tak grip lah. Okey, faham.
Orang motor yang faham. Orang motor yang faham. Itulah saya macam faham sikit-sikit je lah. Mungkin Azrael boleh kongsikan lebih lagi masa nak dapat jadi juara tu, bagaimana you punya momen-momen terbaik, favourite you lah. Sebab boleh kata macam Lita Antarabangsa Zuhai ni macam memberi nasib yang baik kepada Azrael. Ya? Lita Zuhai ni tahun lepas baru kita dapat ride kat situ. So ini tahun kedua. Alhamdulillah tahun lepas pun saya menang juga kat situ. Dan tahun ni pun alhamdulillah saya dapat menang lagi. Bagi saya sebab track Zuhai ni mungkin ciri-ciri track tu kena lah dengan type saya. You punya type ni macam mana? You punya cara pemanduan ke, ambil seliku ke, pemilihan you punya tayar dan sebagainya? Tayar tak ada sebab tayar semua kompaun yang sama. Cuma mungkin kalau kata daripada segi type corner tu ada turn yang hard brake, ada turn yang high speed. Tapi memang saya tak nak discuss sangat, tapi memang Zuhai tu memang saya punya favorite kat lah. Okay. Baik. Roy, cik, Roy. Dia boleh ya. Panggil Roy macam dia macam member. Dia tahu dengan Azrael. Roy, okey. Sudah pasti apa yang anda raih di Zuhai ni, semua mata dah tengok kepada anda. Okey, inilah pelumba yang harus kita kalahkan. Inilah pelumba yang harus kita jangan bagi muka lah untuk race yang seterusnya di Jepun. Okey, jadi of course ada pressure, tekanan yang memuncak untuk anda terus berada di kelompok hadapan. Jadi bagaimana untuk berdepan dengan situasi itu? Bagi saya, saya sekarang berada di kedudukan yang ke-8 overall. Okay. 45 mata daripada leader lah. Okay. Dan saya rasa sama je kot. Sebab saya bukannya pencabar di pendahuluan tu. Okey. So tapi bagi saya sekarang target boleh jadi pengacau tau. Boleh jadi pengacau lah. Tapi target saya selepas ni terus nak konsisten dekat nombor satu, di atas podium lah. Ke atas podium lah. Tak ada pressure pun sebenarnya. Okey. Mana itu memberikan orang kata Dia tak ada rasa gerun. Nothing to lose. So dia akan race sebab, macam biasa. Sebab tak ada dekat atas. Bila dia macam dekat atas, rasa macam balan. Tapi like 45 points tu, 45 mata tu, you rasa macam jauh tak bagi untuk dapatkan, orang kata memintas lah kedudukan pendahulu? Jauh juga lah, ikutkan. Tapi contoh, kalau andai kata api wat tu ada tak finish, ada slack sikit kan. Contohnya tak finish race tu sekali ke dua kali, sekejap je saya boleh sampai kat situ. Tapi kalau tengok api wat tu, background dia memang jarang-jarang lah dia terbuat silap. Okey, itu satu yang sangat menarik. Okey, Lan. Macam Roy tak ada tekanan. Sekarang posisi ke-8. So, relax. Anda tadi dah cakap dah, awal-awal dah cakap, aku nak aim nombor satu. So, of course, ada pressure. Dan Lan pun dah lama dalam perlombaan ARC. Ada yang race sekali pun dah tak race dah sekarang ni. Jadi Lan, dan ada juga pelumba tempatan kita yang sekarang ini sedang mencabar dengan motosikal Ducatinya. Bagaimana Lan untuk berdepan, ni kat Jepun ni nanti untuk berdepan dengan pelumba-pelumba lain, bagaimana tekanan yang sangat memuncak untuk Lan untuk menghadapinya? Bagi saya, saya tak ada tekanan. Tak ada juga? Tak ada. Saya sebab saya luar punya mindset ni, is more to enjoy the race. Tapi every time mesti kejar kemenangan lah, podium lah. Sebab kalau kita stresskan diri kita fikir ni nanti kita tak boleh bawa motor. So saya tak fikirkan saya just enjoy the race je. Itu beza Lan dengan Akbar. Akbar dia ada tekanan sebab tu dia mandu kat jalan raya biasa je. Sebab tu saya tak masuk track sebab saya akan ada pressure. Okey, satu lagi. Lan mungkin boleh kongsikan you punya expectation dekat Lita Motegi Jepun ni. Macam mana? Saya target podium lagi. Sebab saya nak cuba merapatkan jurang. And saya tahu sekarang ni ada pasukan JDT. Hafiz Syahrin yang mandu memang satu saya tahu pelumba yang sangat sangat berpengalaman. Dan saya pernah bersaing dengan beliau di World Championship juga. So ini satu cabaran untuk saya jugalah tahun ni. Dan ini bagi saya satu cabaran yang menyeronokkan untuk kita bersaing sama-sama. Betul. So enjoy the race. Enjoy the race. So finish on the podium. All the best kepada Azrael juga. Terima kasih. Dan kepada anda semua, jangan lupa untuk update lah. Kita akan update semasa-masa ARC ni. Okay, saya
Okey, last sekali ya. Berat badan 63, berat badan 58. Oh, itu satu, itulah berat badan ideal bagi seorang pelumba. Kenapa saya tak res? Anda tahulah berapa berat badan saya. Apapun tahniah kepada saya lagi. Tapi satu Alan, kalau ada helmet lebih-lebih itu bagi sikit. InsyaAllah. Satu je. Saya tak ada helmet tapi ofis pertandingan biasa. Pertandingan biasa. Jadi kalau saya podium dekat Jepun, helmet menang tu saya pakai. InsyaAllah. Oh my god. Podium ah. Semua satu Malaysia dengar secara langsung. Alhamdulillah, saya nak kalian menang dapat helmet. Amin, amin. Saya pun nak kata Azlan jangan tertipu dengan akhbar. Tapi itulah, dah berjanji pula kan. Ya, yeah, okey.